lagi ada di Desa Beteng, masih di Kabupaten Majene. Dan hari ini gue mau panen buah nanas. Yes, seneng banget karena gue suka banget buah nanas. Dan ini pertama kalinya sih, jujur aja, gue ke kebun nanas. Jadi kebun nanas ini bukan sembarang kebun, karena kalian bisa lihat sendiri kan, pemandangannya bagus banget sih. Nah, ini nanasnya sudah matang dan siap untuk dipanen. Gimana Pak cara manennya, Pak? Ini caranya, kita harus pakai pisau. Oke. Okay. Ini parang gak sih Pak, buat pisau? Gede banget. Wih, panen pertama. Yeay. Ini kayaknya seger banget nih siang-siang makan nanas. Duh, gak sabar menikmati hasil panen padahal baru satu. Yang mana lagi Pak yang bisa dipanen? Sebelah sana ya. Let's go, sudah matang. Gimana nih? Dipegang dulu nanasnya. Oke. Lalu? Lalu dibawa sedikit. Gini? Ya. Oke. Miring ya? Miring banget. Yeay! Nanas hasil panen sendiri. Nanas ketiga. Dan tadi gue yang motong. Ih, gede banget. Wangi loh, wangi segar banget, wangi segar banget. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Ya. Tahan Pak. Sip. Mari kita coba nanasnya. Situ kali ya Pak. Belum dicicipi aja, aroma harum segar dari nanas udah kecium nih. Menggoda banget. Pengen langsung dikupas jadinya. Ini dia nanas hasil panen sendiri. Mari kita coba. Asli segar banget. Manis. Ada asam-asamnya dikit, tapi asamnya asam enak, asam seger. Enak banget, seger banget. Makasih ya, Pak. Ini saya nikmatin dulu sebentar ya, Pak ya. Bisa. Tapi libet gue ngomongnya, saking enaknya.